Bapak biasa berangkat pagi. Setengah 6 Bapak udah berangkat. Pamit ke saya. Selang berapa lama Bapak pulang kembali ke rumah? Pikir saya Bapak ada barang yang tertinggal. Saya belum sempat bertanya, Bapak udah bilang duluan bahwa saya jangan ke kebun dulu. Di kebun ada orang yang terbakar. Itu Bapak, itu aja. Jam berapa tuh, Bu? Jam 6, Mas. Jam 6 banget. Ya, persisnya enggak tahu, sekitar jam 6 lah. Tapi memang biasanya ke kebun itu sama Ibu? Enggak. Saya Bapak jarang kalau lagi panen aja. Bapak garap kebunnya sendiri apa sama ada temannya, Bu? Sendiri, selalu sendiri. Itu gimana, Bu? Apa raut muka Bapak pas nyampein itu ada payah? Oh, payat, Bapak panik, takut. Oh, Bapak nah, berarti pulang di sana udah ada polisi gitu, Bu ya? Belum. Kan Bapak nemu orang terbakar itu langsung balik ke rumah bilang ke saya. Nah, saya bilang juga ke Bapak, kenapa kamu balik lagi lapor ke RT setempat, ke keamanan, kan di situ ada keamanannya juga ya. Nah, langsunglah Bapak balik lagi ke kebun. Udah gitu lapor aja. Bu, Bapak cerita nggak, Bu, pas malam yang ditemuin masih kebakar gitu? Kondisinya gimana, Bu? Saya nggak nanya, kan Bapak langsung berangkat. Ya. Tapi warga sini ada yang hilang atau bagaimana, Bu? Warga sini mah nggak ada sih. Iya, kalau warga sini nggak ada orang hilang. Saat ini Bapak di mana, Bu? Saat ini Bapak masih di apa tadi? Kapolres ya. Jadi dari kapan, Bu? Bapak belum pulang, masih dalam pemeriksaan. Dari Polres. Kemarin pagi. Dari kemarin pagi. Ya. Ada kabar dari Polres yang menyampaikan, Bu? Bapak belum. Enggak, belum. Kan kemarin saya juga ikut ke Kapolsek. Pulang sore, saya pulang, Bapak mah nggak pulang. Terus anak saya mau jenguk ke Kapolsek, ternyata Bapak udah dibawa pindah ke Polres. Ya. Ada pesan yang disampaikan Bapak ke buat Ibu? Bapak? Nggak ada, Bapak nggak ngomong apa. Nggak ngomong apa-apa. Ini sampai nginep, Bu, di Polres, Bu? Iya. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Dari tahu nggak dari polisi seperti kan semalam anak saya ke sana. Tapi nggak boleh ditengok. Jadi nggak ketemu anak saya tuh sama Bapak. Alasannya nggak boleh ditengok? Alasannya lagi apa alasannya, Bu? Ya. Alasannya Bapak lagi diperiksa. Tapi sebelum-sebelumnya Bapak sama Ibu kalau lagi ke sawah sempat nemuin kumpulan anak muda-mudi nongkrong di situ atau gimana, Bu? Kalau siang nggak ada. Kosong aja, ya, Bu. Kalau malam? Kalau malam ya apalagi, kan saya pulang. Bapak, oh, tapi nggak ada kabar dari warga sekitar kalau tiap malam kebunnya dipakai kumpulan anak muda-mudi? Nggak ada. Wow. Paling hari Minggu atau hari libur, kadang nggak selalu itu ya, ada orang yang nembak burung ke saung itu. Setiap tapi nggak selalu Kalau setiap minggu itu? Enggak selalu. Oh. Kadang kalau minggu atau hari libur, ada orang yang nembak burung.